sosok Haji Muhammad Amin yang tantang Presiden Jokowi untuk menemuinya di hotel. Pamer buka tabungan saldo 500 triliun rupiah. Beredar video, pria Crazy Rich yang mengaku bernama Haji Muhammad Amin asal Kalimantan Selatan, yang mengaku memiliki saldo rekening 500 triliun rupiah. Dalam video yang beredar, Haji Muhammad Amin tampak terang-terangan mengakui dan memamerkan kekayaan itu dengan menunjukkan buku tabungan yang saldo rekeningnya 500 triliun rupiah. Saking pamer dengan saldo yang dimilikinya, mendatang Presiden Jokowi untuk bisa menemuinya. Bukti saldo itu fantastis terlihat dari buku tabungan yang dipamerkannya. "Saya Haji Muhammad Amin tidak main-main, saya datang dari Kalimantan Selatan. Siapapun mau ke tempat saya, Presiden kek, saya tunggu di Hotel 88, terima kasih," ucapnya. Menurut Amin, tabungannya yang berisi uang ratusan triliun itu telah disahkan oleh pemerintah setempat. "Ini saldo saya ada ini. Untuk saldo saya sudah disahkan oleh pemerintah setempat," ujar Amin dalam video. "Ya, ini untuk saldo saya ada ini. Untuk saldo saya sudah disahkan oleh pemerintah setempat, bahkan dari konsorsium. Ini saldo saya terakhir. Ya, jadi 500 triliun. Ya, ini saldo saya. Saya datang dari Kalimantan Selatan. Siapapun mau beserta saya, Presiden, Dek, saya tunggu."